Jadi biang kerok, Chandrika Cika akan dipanggil polisi terkait kasus Putra Siregar. Kasus Putra Siregar ditangkap polisi memasuki babak baru, TikTokers inisial CC bakal dipanggil polisi, benarkah Chandrika Cika? Kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino telah menemui fakta baru. Kali ini, polisi telah melayangkan surat pemanggilan terhadap sosok berinisial CC untuk diperiksa. CC akan diperiksa karena diduga jadi pemilu keributan dengan pria bernama Nur Alamsyah. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Kami sudah melayangkan panggilan untuk CC untuk diperiksa besok, kata Budi melalui pesan kepada awak media, Selasa tanggal 19 April kemarin. Diketahui, wanita yang kini tengah menjadi perbincangan hangat atas kasus yang dialami bos pemilik toko ponsel itu menuju pada seleb TikTok Chandrika Cika. Belakangan nama Chandrika Cika memang sedang jadi bulan-bulanan netizen. Namun disinggung terkait nama Chandrika Cika, Budi belum dapat membeberkan secara tegas. Betul enggaknya, kita lihat saja besok saat dia hadir, kata Budi lagi. Sebagai informasi, Putra Siregar dan Rico Valentino diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang bernama Nur Alamsyah.